Sejumlah ubur-ubur tampak di permukaan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ubur-ubur yang muncul di permukaan pantai itu terlihat dalam berbagai warna. Ada yang berwarna putih tulang, ada juga yang berwarna coklat. Ukurannya pun beragam. Wisatawan nekat menangkap ubur-ubur, padahal jika bersentuhan langsung dengan kulit manusia, ubur-ubur ini dapat menyebabkan gatal dan rasa perih di kulit. Itu sebabnya petugas pantai ini bersiaga untuk memberikan obat gosok untuk mengurangi kontaminasi dari ubur-ubur tersebut nih, Tom. Ya betul, terkait dengan fenomena yang muncul sepekan terakhir, pihak Ancol telah berkoordinasi dengan LIPI untuk melakukan penelitian.